Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Pada malam hari ini saja kita membuka Alkitab kita dalam Roma pasal 8. Khususnya pada saat kerabat kita mengalami kedukaan atau pada malam hari mengikuti kebaktian duka, dan itu Alkitabiah Bapak Ibu. Lebih baik sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan kita diri. Pada akhirnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Para dasarnya hari saya ini katakan kuda-kuda di penghiburan di tempat ini, dan kami percaya ini adalah suatu penghiburan yang luar biasa, bukan saja bagi kita. Bapak Yesaya Pong Cesar, yang mana beliau telah kembali ke pangkuan. Syukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan bagi kami. Walaupun keluar dari tempat ini, Tuhan, sedang kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat baik. Rencananya tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Mari kita kasih dia semua baik. Nomor satu, bersama-sama kita nyanyikan. Betapa ku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siap.
undian dari nomor 1. Ajarku mengerti segala rencanamu, kami semuanya teristimewa buat keluarga yang ada. Kiranya Tuhan menghiburkan kami, keluarga kami, sidang jemaat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak membiarkan kami, karena kehendak-Mu yang terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua. Jemaat hadir di tempat ini untuk menghibur keluarga lewat puji-pujian kita tentunya. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari untuk membuka ayat nats pembuka kita pada malam hari ini, saja kita membuka Alkitab kita dalam Roma pasal 8. Ayat ini sudah sangat sering kita baca Bapak Ibu, maka menjadi ayat hafalan bagi kita semuanya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita sementara doakan. Tidak seperti yang kita doakan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang kita sudah rancangkan sedemikian rupa dalam kehidupan kita sampai sebaik-baik. Siapapun itu, kita sebagai manusia biasa pasti pernah ada di titik di mana kita kecewa, di mana kita mengalami hari ini memberikan satu tema lewat kebenaran firman Tuhan. Rencana Tuhan itulah yang terbaik. Rencana Tuhan itulah yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebuah realita kehidupan. Saya katakan dari bahwa kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan, yang mengalami namanya hal-hal di luar dari ekspektasi kita tidak menjadi sebuah kenyataan. Kita tidak pernah memikirkan kalau 3 pekan yang lalu kita berada kaum pria, kaum bapak beribadah di tempat ini. Almarhum orang tua kita, atau pernah atau beberapa kali kita dengar dalam khotbah-khotbah atau perenungan-perenungan seperti ini, khususnya pada saat kerabat kita mengalami kedukaan atau pada malam hari ini, bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya.
Tetapi bagaimana kita mengalami finishing well kehidupan kita? Seberapa banyak harta kita di muka bumi? Seberapa gagah dan perkasanya kita? Seberapa hebatnya kita mengatur tubuh ini? Tetapi bagaimana finishing well kehidupan kita? Kita tata sedemikian rupa sehingga kita boleh melihat dan menerima mahkota kehidupan itu. Boleh katakan amin? Semuanya mau menerima mahkota kehidupan, amin? Sebagai orang percaya malam hari ini, kita adalah orang-orang percaya yang hadir pada malam hari ini. Bagaimana kebenaran firman Tuhan? Boleh kita responi bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Kita melihat, belajar dari ungkapan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Saya katakan tadi ini merupakan ayat hafalan bagi anak-anak sekolah minggu, bahkan dari kita jemaat tua yang ada malam hari ini mengalami finishing well kehidupan kita, akhir dari kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita melihat Paulus dengan ungkapan seperti ini, dengan kejadian yang dialami oleh keluarga bagi kami jemaat Tuhan yang ada di GPD Mandonga. Mungkin kita berpikir, di mana, kenapa Tuhan mengambil orang tua di tempat ini? Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, apakah kita harus kecewa dengan kejadian-kejadian mengikuti kebaktian-kebaktian duka? Dan itu alkitabiah, Bapak, Ibu. Lebih baik ke rumah duka daripada ke pesta. Saya senang ke rumah duka, karena di rumah duka kita diajakkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kalau ada ibadah duka, kita masih sehat-sehat, pergilah. Tadi saya masuk, tadi siang saya kesini, saya menjumpai orang-orang tua. Mau duduk, mau berdiri saja, sudah sakit pinggangnya, Bapak Ibu. Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-9 dikatakan, maka berkatalah istrinya, maksud apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan atau dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan teguh apa yang Tuhan sudah beri bagi dia, yaitu kebenaran Tuhan. Kalau kita melangkah lebih jauh di pasalnya yang ke-27, mari sama-sama kita membuka Ayub 27 ayatnya yang pertama. Di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu sampai binasa. Aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Ayatnya, kebenaranku kupegang teguh dan tidak kebenaran Tuhan dalam kehidupannya. Kita melihat di sini bagaimana Ayub tetap memegang teguh kebenaran Tuhan. Lewat Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih Tuhan. Penuh kambing domba beserta para penjaganya karena disambar api dari langit. Ayub kehilangan 3.000 ekor. Kesnya apa di sini? Putra dan putrinya mengadakan pesta dan rubuh menimpa mereka. Selama masih ada napasku, selama bibirku masih bisa memuliakan Tuhan, selama hidupku masih bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, aku akan tetap pegang teguh kebenaran Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita pada akhirnya akan kembali kepada Sang Pencipta itu sendiri. Tetapi bagaimana kita, kata saya katakan tadi, mengalami finishing well, akhir kehidupan kita, apakah kita masih memegang teguh kebenaran Tuhan? Karena firman Tuhan ialah ya dan amin dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa diperbuat dengan hal kedudukan ini selain bersyukur saja kepada Tuhan. Pengasuh mengatakan bahwa saya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehari sebelum meninggal, sama saya dengan beberapa kemudian yang diri anak dan anak katakan, tadinya terlalu optimis, katanya makin baik, mata kapasnya juga sudah mulai ada suara. Saya katakan puji Tuhan.
pada akhirnya, pada dasarnya, adik saya ini katakan, tidak lebih. Bapak ibu saudaraku ini kasih Tuhan, ayat pasal pertama, ayatnya yang ke-20, dikatakan seperti ini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia, dan aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, dalam menghadapi masalah, situasi seperti ini, kita harus tetap bersyukur dengan rencana Tuhan. Karena dikatakan bahwa Paulus datang kepada Ayub, maksud saya, datang kepada Tuhan, menaikkan syukurnya kepada Tuhan dan tetap berdiri menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Dengan kejadian lewat kejadian, hal-hal yang seperti ini, setiap persoalan kita tentunya kita menaikkan, hanya bisa menaikkan dengan ucapan syukur. Tuhan penolong.
aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 13 sampai 17, di situ menceritakan tentang hari-hari manusia diwarnai dengan kesukaran. Oleh sebab itu, sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan yang masih ada, Tuhan berkata, mari pergunakanlah waktu, karena waktu ini adalah waktu yang singkat buat kita. Bersyukur kepada-Mu Bapa yang baik. Kami berterima kasih atas kasih setia-Mu bersama-sama dengan kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Kami ada sampai pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh menyadarinya bahwa semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Haranya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang tidak baik dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, firman-Mu dalam menjalani kehidupan kami Tuhan, yang Tuhan masih percayakan bagi kami, biarlah kami boleh senantiasa dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa dipimpin oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan, terima kasih Bapa. Dan biarlah kami boleh tahu senantiasa bersyukur kepada-Mu Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, firman-Mu mengajar kami pada malam hari ini untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Jauhkan segala sumut-sumut dalam hati kami Tuhan, dan mampukan kami untuk jangan mengikuti dalam rancangan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran Tuhan. Senantiasa menyadari bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Tapi Tuhan senantiasa menolong kami dan menopang kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Terima kasih Bapak. Bersyukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami akan membawa persembahan diakonia kami untuk keluarga yang berduka di tempat ini. Tuhan berkati persembahan kami besar dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
kita akan membawakan persembahan, dan setelah persembahan dengan otomatis saya mengundang pemuda GPDI Mandonga untuk memberikan persembahan pujian. Kalau tidak ada, kita berikan persembahan itu. Yeah.
kami percaya bahwa hanya dengan Engkau mengasihi kami, dengan kasih sayang yang Engkau beri, kami mampu melewati tantangan masalah kehidupan selama kami ada di muka bumi. Berkati hamba-hambamu yang sudah terlibat dalam pelayanan secara langsung. Berkati semua jemaatmu yang hadir mengorbankan waktu, tenaga, dan uang yang mereka bawa sebagai persembahan. Berkati dan teguhkan istri, anak-anak, cucu, dan keluarga besar yang mengalami duka. Mampukan mereka menjalani ayah tanpa kakek. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hapus air mata mereka dengan taruh sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera yang melimpah, sehingga mampu melewati hari-hari hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami dan selanjutnya akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Mohonkan Tuhan menyertai kami, melindungi kami, menjalaninya. Yang mungkin saat ini datang dengan kondisi bermasalah, masalah apapun juga yang dihadapi, mungkin ada yang sakit, kami minta kepada Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami mampu menjalaninya, dan minta kesehatan, minta kekuatan, pujian. Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri ibadah penghiburan malam hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari terima berkat Tuhan. Turunlah kiranya kepada kita sekalian berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang datang dari Bapa, penyertaan, perlindungan, cinta, kasih, keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus. Bimbingan, tuntunan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menjadi bagian kita mulai saat ini sampai kapanpun, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Berkat ini kami sudah terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Selamat malam, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Malam yang kedua, malam hari ini, terima kasih kepada hamba Tuhan Kisiel Wartowo dan Bapak Semi Batara yang telah mengambil bagian pada ibadah penghiburan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Info untuk ibadah esok malam, kita akan kembali di tempat ini jam yang sama, yaitu 19.00 atau jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Lanjut dari ibadah kita pada malam hari ini, persembahan diakonia akan diserahkan kepada pihak keluarga. Dimohon kepada pihak keluarga yang... Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu pada malam hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah malam penghiburan di tempat ini, dan kami percaya ini adalah suatu penghiburan yang luar biasa, bukan saja bagi keluarga yang sedang mengalami duka cita, tapi juga bagi seluruh sidang jemaat yang sudah hadir malam hari ini. Tuhan Yesus, keluarga di tempat ini menjadikan berkat untuk tubuh jasmani kami. Kami berdoa kiranya setiap apa yang masuk dalam tubuh kami, makanan dan minuman, itu memberikan kekuatan dan kesehatan yang baru, sehingga dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, hidup kami kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat jasmani ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC. Karena subscribe itu